buat teman-teman ya yang menggunakan handphone Realme C51 ya. Jadi di sini saya mau uji coba sinyal satelit GPS di handphone ini ya. Apakah akurasinya itu bagus atau tidak ya teman-teman? Di handphone ini apakah cepat atau tidak menerima sinyal satelit GPS ya? Oke, setidaknya ini bisa jadi referensi ya buat teman-teman yang mau menggunakan handphone ini. Apakah kompasnya jalan atau tidak? Sinyal GPS-nya mantap atau tidak ya? Oke, kita nyalakan dulu ya di sini lokasinya. Oke, saya menguji coba ini di ruangan tertutup ya, teman-teman. Kita akan coba ya. Oke, ada sebagian handphone itu penerima sinyal satelitnya bagus, beberapa detik sudah masuk ya. Bahkan bisa dapat sampai 2 meter ya, teman-teman. Oke, ini cepat ya. Tidak sampai 5 detik sudah masuk ya, cuman akurasinya masih stabil di 15 meter ya. Semakin kecil nilai akurasi semakin bagus ya teman-teman. Oke, ini sudah 3D fix, sudah dapat akurasi. Untuk kompasnya juga ini jalan ya. Oke, jadi buat kalian yang mau bernavigasi menggunakan kompas magnetik di handphone Realme C51 ini fungsi ya. Atau bisa kita gunakan ya teman-teman. Oke, untuk sinyal satelitnya ini masih kisaran 10-an ke atas ya, 10 meter ya. Kalau di dalam ruangan tidak begitu signifikan dapat sinyal yang lebih akurat ya teman-teman, kecuali kita menggunakan perangkat handphone ini di luar ruangan ya, tentu akurasinya akan bagus ya. Oke, untuk penerimaan sinyalnya cukup cepat, akurasinya di dalam ruangan nah dapat segini ya. Kalau di luar ruangan sudah tentu ini bagus ya teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi, Realme C51 mantap ya. Cepat penerimaan sinyal satelit GPS-nya ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang mana tahu mau beli ya, kompasnya bisa digunakan, akurasinya juga cepat ya, dan juga akurasinya bagus ya, dan cepat penerimaan sinyal satelit ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa sedikit menjadi info buat kalian ya teman-teman, untuk membeli handphone ini jika mau menggunakan sinyal GPS ya. Oke, itu saja ya sedikit infonya. Salam jumpa lagi di video yang selanjutnya.